Mana ya? Sini. Ya. Kalau dah itu. Sini. Ini kamu datang ini. Eh. Eh. Mana manusia papa nih? Ya. Eh. Ntar ya. Mau bawa pulang dia sama si Cassie sama anaknya. Saya gendong dia tuh kali. Eh, sebentar. Mobilnya udah siap belum? Eh baik deh ya, anteng ya. Dia gimana dok akhir ini dok? Udah oh, bagus ya. Kemajuannya udah bagus ya. Bisa jalan dengan 4 kaki lah kalau dia banyak lanjut. Yang penting banyak ini ya, apa aktivitas ya dok ya? Iya. Dengan jangan di kandang, nggak boleh di kandang. Nggak boleh di kandang ya. Vaksin sudah dok ya? Steril sudah. Steril sudah, tinggal hidup bahagia. Makhluk paling beruntung di Bau-Bau. Paling beruntung di Indonesia kan. Pakai furisder lo kesininya. Iya benerin naikin. Hidup bahagia nak. Apa dulu? Anak pinter ini, anak apa ini? Jauh-jauh dari Bau-Bau ini pindah anak jarang ke Jakarta nih. Ya naik deh. Dok, sebutin kapan boleh pulang? Kamu gak rabies sih? Apa? Ciputi. 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 Kan masih pasang selang. Paling cepat 10 hari lagi. Paling cepat 10 hari lagi. Putih paling cepat 10 hari lagi. Karena enggak simpel tuh karena tumor itu kan masih keluar apa? Cairan-cairan di situ. Gampang. Supaya tuntas lah. Jangan sampai kita maaf, lupa Pak. Asal pulangin. Ya udah. Dia di rabies dulu. Iya. Dok, bilnya dok. Sekalian buat saya sorot ke Tante Frida, dua ini. Dua anjingnya. Dua anjingnya. Kasi? Sama anak-anaknya? Dia? Iya. Si Item siapa? Kasi namanya. Si Item anjing kebiri. Asih? Hah? Dia nakal kan? Sobek ya? Enggak. Udah, boleh pulang? Udah selesai. Muat gak ya? Ini tujuannya Depok semua. Oh, beda. Jangan ke Parung dok yang ini, yang cacat kan? Takutnya nyebur, nama-nama sama celaka. Jadi di rumah kita di Depok. Kalau di itu lama-lama dia bisa jalan 4 kali. Nanti dulu sayang ya. Nih. Nyo, Nani, pulang ya, Ni. Dia tunggu dulu, sayang. Ah, sinjus. Ya. Udah pinter. Anak pinter, anak papa ini. Siapa yang namanya itu? Nama abis ini kita jalan-jalan makan ayam ya. Ya.
Dari Makassar, Makassar Jakarta, Jakarta Bogor, perawatan baru sini ya. Langsung makan. Aura. Apa kabar Aura? Omeo. Jadi lu bener gak? Jadi perjalanan panjang Miss Bia dari Bau-Bau menuju rumah kami. Rumah kami di Depok akhirnya tuntas perjalanannya. Dari Bau-Bau ke Kendari naik ferry. Dari Kendari ke Makassar, Makassar Jakarta, Jakarta ke Bogor. Bogor rawat inap Dokter Magda. Sekian lama akhirnya selesai dan hari ini sudah ada di tempat kita, di tempat yang ekstra care, khusus yang banyak yang kondisinya kurang beruntung dibanding yang anjing lain gitu ya. Kita harus amankan mereka di tempat yang bisa membuat mereka bahagia tanpa bikin cedera atau bahaya. Kalau di tempat kita yang di Parung, takutnya mereka kalau kejebur kan berbahaya karena nggak bisa berenang ya. Jadi inilah akhir perjalanan dia untuk mencapai kebahagiaan bersama kami dan pasukan.